Yamaha bro, akhirnya Arena Breaker versi PC rilis di global, tapi masih versi closed betanya dan belum banyak orang bisa mendapatkan akses ke AB versi PC ini. Seperti yang kalian sudah tahu, Arena Breakout adalah game FPS hardcore realistis. Tujuan kita tetap sama, yaitu memperkaya diri dengan cara mencari lootingan dan pulang dengan selamat. Dan di versi PC ini grafiknya jauh lebih HD dan lebih realistis. Kita bisa atur juga mau gambar serealistis ini atau kita ubah ke colorful. Nikmati dulu siang hari di farmland. Map tetap sama, tapi banyak spot-spot yang berbeda dari yang mobile. Tapi gue yakin kalau kalian udah main yang di mobile, pasti di PC nggak perlu banyak adaptasi. Ya udah yuk tonton sampai habis mah bro. Yo, what's up bro, apa kabar semuanya? Kali ini kita langsung saja akan mereview Arena Breakout Infinite, Arena Breakout PC ya bro. Wow, gokil sekali, ini rilisnya pagi-pagi banget sih ya. Gue belum mandi, belum apa, langsung aja gue live ini bro. Gue langsung aja kita atur di sini brightness ya bro. Nah, ini kayaknya oke nih. Gokil mah bro, di sini kalian lihat ya. Wah, gue bisa memilih karakter-karakter, tapi cowok doang. Oh, biasanya sih cewek nanti bisa berbayar kali ya. Biasanya tuh kayak ya pakai koin mungkin ya, oke. Nah, kita pakai yang mana guys ya? Karena biar nggak kelihatan ya, kita pakai yang hitam-hitam coy, oke? Kita pakai yang hitam-hitam, kita kasih rambut bro. Ini keren sih rambut gini. Ocha DZX Arena Breakout, oke. Gak bisa gitu kawan, gak bisa. Oke, langsung aja kita buat karakternya ya bro. Secara gua nih cocok banget juga buat main di PC ya. Gua lama main PB dulu. Di sini ada cover ops, tactical ops ya, seperti biasa. Tak cover ops itu militan bro. Misalnya lu lagi low budget, nggak punya koin, lagi miskin, lu main cover ops ya, soalnya dikasih senjata langsung. Ya seperti biasa bro, kita persiapkan dulu gear kita seperti helm, armor, senjata ya, painkiller, healing, dikasih rig. Dalam rig ada magazine, ada peluru, ada healing lagi, minuman, operasian, dan makanan. Langsung aja nih mah bro, tactical ops. Ada normal, lockdown zone, forbidden zone, shooting range. Wah, mantep sekali bro ya. Gokil. Dan ada market seperti biasa, ada kontak juga supaya misi-misinya kalian bisa dikerjain ya bro. Jadi langsung aja kita pilih yang tactical ops normal seperti biasa di awal-awal ini. Ya, gue pilih farm bro. Dan kita langsung saja start bro. Oke, kita gas. Let's go. Wow. Wow, grafiknya bro. Kita max gak sih secara PC kita tuh PC yang bukan abal-abal bro. Langsung aja 240 fps. Quality kita pakai high ya bro. Semuanya high dah, jangan ada yang low ya. Ini ya seperti biasa ya WASD. Oke, map pencet M ya guys, map pencet M. Oke, sekarang gua nih di nomor 1 nih. Dan ini nomor 2. Ini player asli sepertinya sih. Ya, ini player asli tuh. Dari gerak-geriknya sih player asli teman kita ya. Gue kira buat awalnya. Ya. Oke, okay, let's go. Dari spawnnya berbeda sih ya. Tapi ini di Arena Breakout mobile ada spawn di sekitar sini nih. Yang tanda plus ini ada spawn di storage ini sama villa di farmhouse di pojok-pojok, tapi ini tuh agak ke tengah, bro. Yaudah, let's go lah ya. Oke, okay, buat sprint ini pencet shift. Reload R seperti biasa bro. Kenapa gue tutorialin gini? Warga PC pasti tahu lah ya, standar-standar bermain game FPS stamina tetap ada ya guys. Jadi kalian gak bisa asal-asalan lari-larian bro. Oke, okay. Gaskan. Wah, oh, mantap jiwa bro. Nah di sini ada teman kita bro. Buka pintu, kita buka pintu coba. Oke, okay. Ya buka pintu pencet F seperti itu sih mah bro ya. Nah, oh ngelin-ngelin ini E sama Q ya. Oke, ini recoilnya agak hancur sih guys. Recoilnya agak hancur ya guys. Kalau mau ngatur tembakan semi atau otomatis, kita pencetnya, oh pencet B guys. Nah ya udah ya. Kalau kalian mau buka backpack pencet tab ya, pencet tab ya. Lu lihat deh grafiknya bagus banget bro. Oke, di sana kita coba ya gas ya. Ini karena attachmentnya belum bagus, gue mainnya tapping sih ya. Recoilnya tidak sebagus di mobile, pastinya ini lebih realistis, lebih HD gambarnya ya. Dan ini menurut gue yang grafiknya udah high gini mah bro, bakal lebih bagus lagi nanti kalau udah resmi rilis bro. Serius, bakal lebih bagus lagi kalau udah resmi rilis. Ada save di sini bro, ada save di sini. Kita buka.
Woi, gua dulu, gua. Gak bisa. Gak bisa friendly fire ya. Ini orang Cina nya kurang fast hang, guys. Tapi jujur, kalau mekanik kayaknya lu bakal lebih suka main di PC, bro. Kenapa begitu? Lebih simple, nggak bikin lu capek menurut gua sih. Soalnya kan kita di sini kan pakai keyboard ya, nggak perlu kayak pegang-pegangan gitu ke HP ya. Dan di sini farm motelnya mah, bro, kalian lihat ya. Wow, ada yang ngomong, ada musuh. Oh, itu dia. Wow, oke. Okay. Let's go, mah, bro. Kita cari dulu ya safe box yang di motel. Kira-kira di mana nih safe box yang di motel? Ntar, sebelum gue masuk ya. Sebelum gue masuk, alangkah baiknya kita isi peluru lagi, bro. Karena ini berbahaya ya, bro. Berbahaya ini, bro. Terus gue player asli, gue juga butuh makan. Meanwhile, Oke, di sini ternyata ya. Let's go. Rada kurang lootingannya ya, guys. Gua telusuri dulu farmland nih, teman-teman. Oke, lampunya wah banget ya. Dan ini tuh gelapnya parah, cuy, menurut gua sih. Ngeri enggak sih? Di sini ada musuh nih, ada musuh di sini mah, bro. Di sini ada musuh ya. Kita sikat enggak sih? Ah, mati kau, Dek. Ya, kita bawa-bawa deh. Kali aja lootingan dia ada yang bagus-bagus gitu. Ya. Ternyata sama aja sih, mirip-mirip kayak yang di mobile, bro, ya. Dan suara militannya pun itu hampir sama persis gak sih? Hampir sama persis gak sih? Kita buka map di sini. Ekstraknya ini 2000 koin. Seperti biasa ini ada yang berbayar ya. Ada yang berbayar dan ada yang tidak. Di sini lootingannya biasanya ada koper di sini. Oh iya, di sini ya koper ya. Lootingannya biasa aja mah, bro. Kali aja ada sesuatu yang bagus gitu. LWT vertikal MP5. Wah, ini mantap sih. Ini mantap sih, bro. Ya, di sini ada baju-baju biasanya. Nah, baju-baju di sini biasanya menyimpan harta karun yang sangat wah, guys. Kita coba ya. Koin. Ya, bawa-bawa aja lah, guys. Ya. Oke, gue mau minum dulu nih. Nah, seperti ini minum di arena breakout PC. Wow, seperti ini mah, bro. Oke. Kita telusuri ya. Kita telusuri bagusnya grafik arena breakout infinite, bro. Oke. Misi pencet J nih. Gua lagi mencet-mencet keyboard gua, guys. Tertahu-tahu ada yang bagus. Oh, pencet dia. Oh, seperti ini, guys. Ya. Kalau kalian mau inspect, itu kalian bisa pencet U. Wow. Let's go. Kita ekstrak gak sih? Ekstrak gak sih, bro? Pakai painkiller. Harusnya kita pakai painkiller ya. Oke. Painkiller. Bro. Let's go. Di sini gue mau komen, gue lagi nyari yang buat komen, guys. Z untuk ngepron. Gue mau komen gimana ya, buat mau komen ya. Ada yang bilang, ya gue baca-baca ya, ada yang bilang kalau larinya kaku, apakah benar? Enggak, lompatnya kaku ya. Menurut gue enggak sih, Great Trade Center-nya, wow, ini berubah sih. Biasanya rumputnya banyak banget, guys, di sini, guys. Ternyata Great Trade Center berubah ya di sini ya. Oke, sudah menjadi. Wait, ada orang. Oh my god. Hati, recoil-nya barbar banget, cuy. Nah, gue yang dapat kill. Ah, gas. Gatain aja, bro. Oke. Hati-hati ya, teman-teman. Khawatirnya di sini ada ini, cuy. Ah, shotgun kita belum pakai nih. Ada militan kan? Khawatirnya. Di sini ada ini. Koper. Secret dokumen, kayak gue dapet secret dokumen langsung gue.
Seneng banget sih kalau gue dapet secret dokumen langsung. Kita coba jatuh. Kita coba jatuh di arena Breakout Infinite ini, guys. Keluar bebek. Oke, langsung heal aja ya. Kalau heal di sini ada tombolnya pencet V, guys. Oke. Langsung heal aja kita. Kita udah bisa ekstrak nih, teman-teman ya. Woo. Bagus juga nih. Ya. Arena Breakout. Padahal masih CBT, guys. Udah sebagus ini, sudah sesiap ini gitu loh. Ya. Ah, di sini. Di sini ada spot begal orang-orang. Ini gelap banget sih. Sumpah. Kalau misalnya ada orang ngepick ini susah banget kelihatan sih. Dan lu kalau mau ngecek peluru itu alt ya. Basically anti di sini. Ada peluru dikit. Wow, lu kalau nembak aja sih realistis banget ya. Wah, kacanya. Makro map overallnya nggak berubah, cuma detail yang berubah. Iya, betul sih. Cuma untuk orang-orang yang pengen merasakan main di PC sih menurut gua ya. Soalnya ini emang mantep sih. Serius. Oke. Woo. Operation sukses, ma bro. Kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Teng 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 teng. Wow. Oke, jadi tutorialnya itu nggak serumit yang di arena berikut mobile ya, ma bro ya. Kalau kalian main yang di mobile, itu awal-awalnya pasti rumit. Kalian nggak bisa kayak langsung matching ketemu player, bro. Ya. A few minutes later. Di match kali ini, gue langsung dapat party 4, bro. Dan ini player. Gue mau ngetes bom. Gue tes dulu. Gimana cara gue pakai bom? Oh, taruh sini, teman-teman. Udah timku. Alamat gue kesal. Kenapa biarin dia? Bang, ngetes doang, man. Sorry banget, bang. Sumpah, bang, gue ngetes doang. Sorry ya. Gue ngetes doang. Tapi kita bisa loot teman kita, woi. Kalau di arena breaker mobile nggak bisa. Wah, misalnya ada yang bawa merah, guys, kita bisa bunuh teman kita ya. Gue masih ada bom lagi. Kita coba molotov kali ya. Molotov nih, guys. Panas. Wah, tidak langsung meledak gitu, guys. Tidak langsung meledak. Ini tuh nggak ada tandanya, guys. Nggak ada tandanya, lu bakal lempar kemana? Nah, gue lempar bom kentut. Parah. Ayo lo, let him cook. Ayo kena bareng-bareng, mati bareng kita, bang. Ayo. Oh, seperti ini, guys, kena flashbang ya. Oke, dan kita tes. Wah, ini lama banget sih flashbangnya. Ntar, gue dibunuh sama siapa, cu? Woi, gue dibunuh sama siapa? Oke, attachmentnya mirip-mirip lah sama yang di mobile. Cuman gue ini versi budget 77.000. Oke, oke. Sekarang kita coba file-nya. Ini attachment nggak bagus-bagus banget. Pasti recoil-nya menurut gue amburadul. Wow. Tidak terlalu amburadul ternyata fall di sini. Wow, Raval jadi Rambo. Surga dunia, cuy, kalau Raval jadi Rambo. Mati semua musuh. Raval jadi Rambo, guys. Oke, okay. pencet T nih kalau mau pakai laser. Lasernya oke juga, guys. Ada orang. Ada orang. It's real. Oke. Okay. Gue cek sekitar. Oke. Di sini nggak ada mark ya, nggak ada mark yang putih-putih di atas itu, guys. Jadi lu bener-bener ngandelin step. Orang-orang. Mam lu. Itu orang player asli dia.
Oke, okay, gue nyalain laser dulu, gue nyalain laser. Hivfire-nya bagus. Hivfire pal bagus di sini. Jadi lu enggak perlu takut untuk nyalain laser. Oke, okay, matiin. Kosong ya. Di atas kayaknya ada militan, guys. Ya. Kita tes ya. Gua mau belajar main bom. Mati lu. Ya. Ya Allah, Uma. Berapa detik sih, guys? 5 enggak? Entar gua takut meledak di tangan nih. Tar. Mumpung gua enggak tahu nih orang-orang pada di mana. Takutnya pada ngendok ya, guys. Oh, mati dia, guys. Apa lu kejedok bom gua? Bomnya tadi meledak di bawah. Wow. Itu guys orangnya, guys. Set deh. Itu real player ya. Baru datang nge-like dong, guys. Ini 300 juta yang nonton. Busjuk buneng, kalian kagak mau nge-like. Ayo gas, maju. Apa itu, guys? Untung aim gua di sini gua bisa parkour, guys, tahu gua. Coba kita bisa parkour ya. Set. Bahaya enggak sih kita pulang, Bang? Sakit ya, guys. Gak kena damage. Belum. Harusnya kena damage kalau di HP, soalnya ini kena damage nih, guys. Nih. Di sini belum ya. Berarti ada beberapa yang masih perlu di-fix, perlu di-develop kembali. Nih, ranjau-ranjau gini nih kena damage nih. Nah, gua tuh gak kena damage, guys. Left ampe armory, buset, Bang. Left ampe armory. Kelas. Oke. Kita ekstrak sekarang Val. Val sudah berhasil ya. Dan kita bisa jualan sekarang. Kita bisa jualan. Kita jualan ini nih. Oke. Kita pasang harga 5.300. 5.400 seperti ini ya jualannya, kawan ya. Listed items di sini kalau lu nggak berlangganan apa-apa 4/12, kalau di mobile ini maksudnya 0/12, kalau di mobile 0/8. Ya udah, mabar segitu dulu untuk review kali ini. Buat kalian yang nunggu video arena breakout lanjutannya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng channel OCDZ ya, mabro. Makasih udah menonton. Yaudah semuanya. See you next.